Seperti apakah kehidupan di negara paling aman di dunia? Tempat bagaikan surga dan teraman bagi wanita. Di sini, kalian akan mengetahui makam Nabi Jok dan tempat-tempat bersejarah di Oman. Oke, langsung kita mulai. Resminya yang bernama Kesultanan Oman adalah sebuah negara Arab di Asia Barat, daya di pesisir tenggara Jazirah Arab. Oman berbatasan dengan Uni Emirat Arab di barat laut, Arab Saudi di barat, dan Yaman di barat daya. Pesisir ini dibentuk oleh Laut Arab di tenggara dan Teluk Oman di timur laut. Menurut indeks internasional, Oman adalah salah satu negara yang paling maju dan stabil di dunia Arab. Produk utama ekspor Oman adalah minyak, gas alam, produk-produk hidrokarbon, aluminium, biji besi, dan pupuk. Sebagai salah satu negara di Jazirah Arab, bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Arab dengan jumlah penduduk dari negara Oman mencapai 5.106.626 jiwa. Di mana sekitar 80% dari populasinya beragama Islam yang merupakan agama resmi di negara Oman. Satu dekade setelah pelayaran sukses Vasco da Gama di sekitar Tanjung Harapan dan ke India pada tahun 1497 sampai 98, Portugis tiba di Oman dan menduduki Muscat selama 143 tahun, dari 1507 hingga 1650. Oman memiliki iklim subtropis dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Oman adalah salah satu monarki tertua di dunia, namun memiliki pendekatan yang sangat modern dalam pemerintahannya. Asal-usul nama Oman berhubungan dengan Omana dari Plinius Tua dan Omanon dari Ptolemus kota atau wilayah ini biasanya di etimologi dalam bahasa Arab dari Amen atau Amoun, memiliki arti orang yang menetap sebagai lawan dari Badui. Oman sejak dulu dijuluki sebagai The Jewel of Arabia, lantaran memiliki perpaduan padang pasir, gunung-gunung batu, danau dan lautan menjadikan alam Oman sangat unik dan cantik. Masjid Agung Sultan Kobus memiliki luas bangunan 40.000 meter persegi. Masjid ini juga menjadi urutan 11 masjid terbesar dan termegah di dunia. Benteng Bahla, sebagai salah satu dari empat benteng bersejarah yang terletak di kaki dataran tinggi Jebel Ahdar, Oman dan satu-satunya benteng di Oman yang didaftarkan ke UNESCO pada 1987. Muscat adalah ibu kota sekaligus kota terbesar Oman. Berdasarkan informasi dari National Center for Statistics and Information NCSI, total populasi kegubernuran Oman sebanyak 1,56 juta. Majelis Al-Jin terkenal dengan posisinya yang terpencil dan terjal, dengan satu-satunya rute melalui celah-celah kecil yang disebabkan oleh erosi curah hujan di atas dataran tinggi Selma yang terisolasi. Pohon kemenyan adalah komponen penting dari budaya dan sejarah Oman. Pohon kemenyan memiliki sejarah panjang sejak sebelum kelahiran Kristus, ketika para pedagang menggunakannya sebagai bentuk pembayaran. Pohon kemenyan adalah simbol perdamaian. Oryx Arab ditemukan di Oman adalah spesies kijang putih yang terancam punah dengan tonjolan bahu yang unik, tanduk lurus panjang, dan ekor berumbai. Oman memang negara yang bebas terorisme dan juga salah satu tempat teraman untuk hidup di dunia, dengan tingkat kejahatan yang rendah. Di negara Oman keamanan wanita umumnya dihormati bahkan dapat pergi sendirian di malam hari jika mereka mau. Orang Oman merupakan pembuat kapal terbaik sebagai salah satu pekerjaan utama dan sumber pendapatan mereka. Orang Oman tidak hanya mempraktekkan industri pembuatan kapal, tetapi mereka juga menyempurnakannya. Oman adalah negara yang menjunjung tinggi akan nilai kesederhanaan dan kemakmuran para penduduknya, serta selalu menjaga nilai-nilai tradisional dalam sistem pemerintahannya. Karena memiliki prinsip kesederhanaan, negara ini tidak memiliki gedung-gedung tinggi dan megah seperti di beberapa negara tetangga lainnya. Oman adalah salah satu negara makmur di Timur Tengah yang mampu menghasilkan 900 ribu barel perharinya. Minyak bumi dan gas alam, Merupakan pemasok pendapatan negara yang utama, namun dengan pendapatan tersebut, negara ini mengalokasikannya dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, universitas, dan rumah bagi rakyat. Jadi, negara Oman merupakan negara yang berpenghasilan tinggi, tapi rendah hati dan memilih kepentingan rakyat. Oman memiliki harga nilai mata uang yang tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga 1 dolar Amerika Serikat, yaitu jika 1 dolar Amerika Serikat dikonversikan ke rupiah sekitar Rp15.000. Sedangkan satu rial Oman dikonversikan ke rupiah sekitar Rp39.000. Istana Al Alam terletak di Muscat. Al Alam merupakan bangunan paling ikonik di Oman. Meski tidak dapat dikunjungi, pemandangan dari luar yang indah dan menakjubkan merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Oman. Makanan tradisional Oman termasuk suwa, yaitu daging yang dimasak dalam lubang pasir. Negara ini merupakan salah satu tempat tertua di bumi yang ditempati manusia, diperkirakan sudah menetap di sana selama 106.000 tahun yang lalu. Ada lebih dari 100 makam yang seluruhnya berbentuk mirip sarang lebah yang berada di puncak dataran tinggi di Oman Utara. Makam ini diperkirakan peninggalan dari tahun 3000 sampai 2000 sebelum masehi. Makam ini tercatat dalam World Heritage Site pada tahun 1988. Simbol nasional Oman adalah sepasang hanjar yang bersilang. Simbol ini juga terdapat di bendera Oman dan logo lain pemerintahan. Hanjar adalah simbol kejantanan dan keberanian. Sebelum Islam masuk ke Oman, penduduk Oman menganut ibadisme, yaitu suatu sekte yang mengamalkan praktek toleransi. Di Oman ada kota bernama Bahla yang terkenal sebagai pusat barang-barang tembikar. Di Oman kita bisa melihat burung dari tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Oman dijuluki the best kept secret in the world of birdwatching, tempat terindah di dunia untuk melihat burung. Menara Jam Muscat adalah monumen tertua di Oman modern. Di Oman hampir seluruh rambu-rambu dan papan tulisan tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Mountain Dew adalah minuman paling laris di Oman. Orang Oman adalah peternak kuda Arab yang handal. Kudanya terjual dengan harga yang tinggi di seluruh dunia. Tradisi di Oman dalam menghormati tamu adalah dengan menyuguhkan semangkuk kurma kahwa, atau kopi dengan kardamom dan buah. Di Oman, Ramadan dan festival Islam lainnya merupakan momen yang sangat penting bagi masyarakat Oman. Disdasa, yaitu jubah sampai pergelangan kaki. Kepalanya memakai ikat sorban yang umumnya dibordir, pakaian ini diperuntukkan bagi kaum Adam di Oman. Kaum wanita di Oman jarang terlihat di tempat umum. Kaum wanita kebanyakan tinggal di rumah mengurus rumah tangga. Shisha, merupakan rokok tradisional di Oman. Souk Mutrah, merupakan pasar tertua di dunia yang ada di Oman. Daging babi dilarang di Oman karena haram dalam agama Islam. Benteng Nahal adalah benteng besar di wilayah Al-Batinah, Oman. Namanya diambil dari nama wilayah Nahal. Di dalamnya terdapat museum yang dikelola oleh Kementerian Periwisata. Museum ini memajang senjata dan senapan bersejarah, dan setiap minggunya ada pasar kambing. Bait Al Zubair adalah museum yang memajang barang pribadi warisan budaya Oman, seperti kerajinan tradisional, perabotan, perangko, dan koin uang. Museum tersebut sekarang masuk dalam pusat budaya Muscat yang menggelar banyak pameran seni internasional di galeri Sarah di Museum Bawah Tanah. Di Oman terdapat kastil Jabrin yang dibangun pada tahun 1675 oleh Imam Bil Arab bin Sultan. Kastil ini sebagai pusat penring pengajaran astrologi, kedokteran, dan hukum Islam. Kastil Takah di pintu Masul Mirbat dibangun pada abad ke-19 untuk tempat tinggal permanen Sey Ali bin Al-Masani Timan. Kastil ini mempunyai museum etnografis menarik yang memajang beragam aspek kehidupan dan budaya dari wilayah tersebut. Di Oman ada Wadi Bani Khalid dan Gurun Pasir Wahiba. Di sana kita bisa menikmati hamparan pasir dan bisa menyusuri di antara gundukan pasir dengan menggunakan mobil yang berlanjut ke Oasis Wadi Bani Khalif untuk menikmati sumber air segar dan pohon palem. Pada abad ke-7 kota Niswa menjadi ibu kota Oman. Sekarang kota ini terkenal dengan bentengnya yang dibangun pada abad ke-17 atas perintah Sultan bin Saif al-Yaribi. Di bagian selatan Oman terdapat Salalah yang dikenal sebagai kota kedua setelah Muscat. Salalah sekarang menjadi penting karena menjadi tempat kelahiran Sultan Kobus dan menjadi tempat memerintah sejak tahun 1970. Di sana terdapat istana Sultan dan kota tua Hafa dengan arsitektur yang menarik. Pulau Masira adalah tempat cocok untuk berjemur di tepian pantai, kehidupan liar dan sejarah Oman. Pulau ini menjadi pangkalan udara Oman. Kota kecil Misfat al-Abrain adalah kota yang bernuansa tradisional. Kota pegunungan ini terdiri dari bangunan dari batu dengan dominasi warna orange dan coklat. Di Oman terdapat makam Job. Job adalah tokoh dalam Bibel dari kitab Job dari perjanjian lama. Di luar makam terdapat kotak berisi telapak kaki. Seluruh area ini menjadi tempat ziarah umat Islam. Dalam agama Islam, Job adalah seorang nabi dalam bahasa Arab bernama Ayub. Tempat ini berada di pegunungan di wilayah Salalah. Situs Sumhuram adalah peninggalan abad ketiga sebelum Masehi sampai abad kelima Masehi. Inilah salah satu tempat penting sebelum datangnya Islam. Tempat ini adalah salah satu pusat produksi frankincense di Arab Selatan. Situs Al-Balit adalah situs arkeologis besar yang berada di pantai dekat kota Salalah. Ibnu Batuta mengunjungi tempat ini pada tahun 1329 dan kagum akan keindahannya. Sebagian besar bangunan bentengnya dibangun dengan gaya arsitektur khas wilayah Dovar, yaitu menggunakan campuran kayu dan batu. Hat adalah perkampungan di pegunungan Jebel Ahdar. Di sana terdapat beberapa rumah batu yang dikelilingi pohon palem. Ada sungai kecil, sistem irigasi falaj, dan tank air yang selalu dijaga oleh penduduk setempat. Di sana juga ada kolam renang jecil dari air alam yang mengalir dari sumbernya di gunung. Al-Hazm adalah tempat dari misteri sejarah yang hilang seperti benteng besar dan reruntuhan perkampungan kuno dan pemakaman kuno di puncak bukit. Pemandangannya indah dengan kombinasi gurun pasir dengan pohon palem yang hijau. Perjalanan menuju Pantai Sada sangat fantastis. Pemandangannya sangat menakjubkan dan khas. Perkampungan Sada dikelilingi laut dan pegunungan batu hitam. Bukit Pasir Ramlat As-Sahma adalah ujung dari Gurun Besar Rub Al Khali di Saudi Arabia. Fuhut adalah pusat utama ladang minyak Oman yang terletak di Gurun Pasir. Pemandangan pantai Ras Madrakah sangat indah. Di sana terdapat ribuan kepiting yang hidup liar. Grand Hyatt Muscat adalah hotel paling besar dan mewah di Oman. Hotel ini terletak di bagian pantai yang undah di ibu kota Kesultanan. Negara ini merupakan salah satu negara di dunia yang tidak mempunyai hutan. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.